Mangkunegara I atau disebut juga Raden Mas Said merupakan pendiri Praja Mangkunegaran. Praja Mangkunegaran adalah Kadipaten Agung di Jawa bagian tengah selatan. Mangkunegara I sendiri juga disebut sebagai Pangeran Sambernyawa. Sepanjang hidupnya, Mangkunegara I telah banyak mengalami penderitaan dari Belanda. Ia pun berjuang untuk menjaga kelestarian Keraton Mataram serta kebebasan rakyatnya dari penjajah Belanda. Mangkunegara I atau Raden Mas Said lahir di Kartosuro pada tanggal 7 April 1725 Masehi. Ia adalah putra dari Pangeran Aryo Mangkunegoro dan ibunya bernama Raden Ajeng Wulan. Ayahnya merupakan penguasa Kasunanan Mataram Kartosuro. Dengan demikian, Mangkunegoro memiliki hak kedua untuk menjadi pewaris tahta. Ayahnya yang secara terang-terangan mengatakan anti VOC membuat dirinya harus dibuang ke Ceylan atau Sri Lanka oleh VOC. Oleh sebab itu, Mas Said pun melanjutkan perjuangan sang ayah. Perjuangan Raden Mas Said dimulai bersamaan dengan pemberontakan Laskar Tionghoa di Kartosuro. Saat itu Raden Said tengah berusia 19 tahun. Ia turut bergabung bersama pasukan lain untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat orang-orang Tionghoa dan rakyat Mataram. Masyarakat Tionghoa dan Mataram ditindas oleh Kompeni Belanda atau VOC dan rajanya sendiri Paku Buwono II. Raden Mas Said berperang selama 16 tahun dalam melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Sejak tahun 1741 sampai 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian, Raden Mas Said bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun. Pada tanggal 13 Februari 1755 Masehi, terbentuklah Perjanjian Bianti. Perjanjian Bianti ini menjadi hasil rekayasa Belanda yang berhasil membelah bumi Mataram menjadi dua bagian, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Perjanjian ini sebenarnya sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena dapat memecah belah rakyat Mataram. Sejak saat itu, Raden Mas Said melanjutkan perjuangannya seorang diri. Ia memimpin pasukan dalam melawan dua kerajaan, yaitu Paku Buwono II dan Hamengku Buwono I. Dalam perlawanannya, Said memiliki moto berbunyi Tiji Tibeh, yaitu mati siji, mati kabeh, mukti siji, mukti kabeh, atau artinya adalah gugur satu, gugur semua. Sejahtera satu, sejahtera semua. Pertempuran terhebat terjadi pada tahun 1752 sampai 1757 Masehi. Pada pertempuran inilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa oleh pihak VOC karena dalam setiap peperangannya Raden Mas Said selalu membawa kematian bagi para musuhnya. Pada pertempuran pertama, Raden Mas Said melawan pasukan Mangkubumi di Desa Kasatrian, Jawa Timur. Lalu, pertempuran kedua terjadi antara Raden Mas Said dengan dua detasemen VOC yang dipimpin oleh Kapten Van der Pol dan Kapten Beymen di selatan negeri Rembang. Pertempuran ketiga yaitu penyerbuan Benteng Frederburg Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, yaitu pada waktu itu adalah Mataram.
Peristiwa ketiga ini ditimbulkan oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegara sembari membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Raden Mas Said pun murka sehingga ia menyerang balik pasukan VOC dan Mataram. Raden Mas Said memancung kepala patih Mataram yaitu Joyo Sudirgo. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said. Melihat hal ini, pemimpin VOC Nicholas Hartings mendesak Sunan Pakubono III untuk meminta Raden Mas Said memilih jalan damai. Raden Mas Said pun bersedia untuk berunding dengan Sunan, tetapi tanpa melibatkan VOC. Setelah berunding, Sunan bersedia memberikan dana bantuan logistik untuk prajurit Mangkunegara I. Akhirnya tercapailah perdamaian dengan Sunan Pakubono III yang disahkan dalam perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 Masehi. Pada tanggal 28 Desember 1757 Masehi, Raden Mas Said diangkat menjadi kepala pemerintahan dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara I. Mangkunegara I telah banyak berjasa bagi kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki perekonomian rakyat dengan membangun tempat-tempat peribadatan dan mengembangkan kebudayaan dengan penulisan babat. Mangkunegara I menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 28 Desember 1795 Masehi.